Hai, sahabat pakcik. Hari ini pakcik dekat Phuket dah, baru je landing kat Phuket ni. So pakcik nak bagi berapa tips? 3 tips cukup untuk anda yang nak pergi melancur-lancur tempat yang orang bahasa Melayu pun tahu mana-mana, bahasa Inggeris tahu mana-mana. Inilah dia, negeri Thailand. Jadi kalau anda pergi ke Thailand, nyawa anda terletak pada handphone anda. Memanglah nyawa pada badan anda, tapi nyawa yang lain terletak pada handphone anda. Jadi anda kena dapatkan siap-siap Wi-Fi. Wi-Fi yang pakcik beli ni main redah lah, yang paling biasa 8 hari lah kot. Ada yang 4 hari pun ada. So beli sahaja itu. Yang penting anda juga perlu ada benda ini. Itu yang pertama, Wi-Fi. Dan sebelum Wi-Fi tu, anda kena ada 2 pen lah. Satu pen untuk diri sendiri, satu pen untuk tolong orang. Jadi kalau anda seorang-seorang je, orang tu akan tunggu je anda je. So anda boleh bantu orang lain dengan bagi pen dekat orang sebelah. Jadi bila bagi pen kan, kita berkenalan, kita boleh bantu orang kan, dapat pahala tu. Jadi itu yang pertama. Dan kedua, bagi sediakan pen dan juga Wi-Fi. Yang ketiga, anda perlu ada satu beg yang betul-betul boleh masuk pasport, boleh masuk duit dan sebagainya lah. Jadi dekat, kalau kita nak pergi backpacking, backpackers, jadi backpackers ni tak perlu nak grand-grand, backpack yang melalaram, tak ada. Yang asal yang boleh ada macam pakcik ni. Pakcik ada, bahagian ni adalah bahagian letak duit. Duit Malaysia ada, duit Thailand pun ada, okay. Dan pakcik ada juga kelengkapan lain, contohnya charger dan lain-lain. Dan bahagian yang ini, bahagian untuk kita letak pasport kita. Dan casing perlu adalah pasport. Dan kita kena letakkan macam pen dan sebagainya tu dekat dalam tempat bag kita. Jadi senang kita nak buat apa-apa. Yang penting anda perlu yakin dan bertanya orang. Kalau tak tanya orang, gunalah bahasa isyarat ke apa-apa yang patut. Okay, betul-betul pakcik. Kita pergi kat Phuket, kita jalan-jalan, makan, minum, tengok tempat orang dan cari ilham. So apa-apa pun, bye.